Sambutan Ibu. Saya sungguh merasa gembira dapat bertemu muka dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Saya rasa Munas BP4 dan pemilihan ibu teladan tingkat nasional ini diselenggarakan pada saat yang tepat, yaitu saat bangsa kita baru saja memperingati hari ibu. Salah satu tonggak sejarah dalam kehidupan bangsa kita, hari bangkitnya kesadaran nasional kaum ibu untuk ikut serta dalam perjuangan membebaskan tanah air dari belenggu penjajah. Perjuangan kaum ibu Indonesia memang senantiasa seiring dengan perjuangan bangsanya. Karena itulah kaum ibu Indonesia seringkali dianggap sebagai ibu bangsanya. Bagi masyarakat kita sendiri, perkataan ibu mempunyai makna yang khusus. Tanah air kita disebut ibu pertiwi. Kota tempat pusat pemerintahan kita disebut ibu kota. Istri disebut ibu rumah tangga, dan lain-lainnya lagi. Hal ini mengisyaratkan betapa besar peranan seorang ibu. Memang, tugas seorang ibu tidaklah ringan. Dalam keluarga, seorang ibu adalah perawat, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya. Perkembangan seorang anak akan sangat tergantung pada cara rawatan, asuhan, dan didikan seorang ibu terhadap anak-anaknya ketika kecil. Dekapan dan belaian seorang ibu yang penuh kasih sayang akan mempengaruhi pertumbuhan jiwa seorang anak. Oleh karena itu, kehadiran ibu di tengah-tengah anak-anaknya sangat penting, baik bagi kesehatan maupun bagi kepribadiannya. Lebih-lebih ketika masih dalam usia yang sangat peka. Sabda Nabi bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, saya rasa erat kaitannya dengan peranan yang sangat penting dari seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kehadiran seorang anak tidak saja penting bagi keluarga, ia juga penting bagi masyarakat, sebab merekalah kelak yang akan menggantikan generasi terdahulu, generasi orang-orang tua mereka. Dengan demikian, anak-anak yang tidak memperoleh rawatan, asuhan, dan didikan yang baik akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik pula pada kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam kaitan ini, kita pahami sabda Nabi bahwa kaum wanita itu adalah tiang negara. Bila kaum wanita baik, akan baik pula lah negara itu. Dan sebaliknya, apabila kaum wanita rusak, akan rusak pula lah negara itu. Sesungguhnya, peranan seorang ibu dalam rumah tangga dan dalam masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita yang sangat luhur untuk meningkatkan pendidikan kerumah tanggaan di kalangan kaum wanita bangsa kita, lebih-lebih mereka yang akan menempuh hidup baru. Disinilah terlihat betapa pentingnya peranan BP4. Apa yang dilakukan selama ini dengan memberikan nasihat kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan dan usaha untuk mencegah terjadinya perceraian memang sangat penting dan berguna. Namun, saya rasa akan bertambah baik lagi jika BP4 juga menyelenggarakan pendidikan rumah tanggaan, terutama berkenaan dengan peranan seorang istri sebagai pendamping suami dan peranan seorang ibu sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya. Dialog dan diskusi dengan para pendidik
dokter, ahli gizi, para ibu teladan, tokoh-tokoh wanita, dan para wanita karya, tentu akan sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan para ibu muda kita yang baru menempuh hidup baru. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mengemukakan hal-hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa sabda Nabi kita di atas tidak sekedar penghargaan terhadap kedudukan kaum wanita, melainkan juga berisi peringatan betapa besar peranan dan tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dan hal ini terutama terulang kepada kita kaum wanita sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan peranan kita. Dalam kaitan ini, saya sangat menghargai penyelenggaraan pemilihan Ibu Teladan. Julukan Ibu Teladan sungguh sangat mulia. Di dalamnya tersimpul pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan seorang ibu dalam melaksanakan fungsi keibuan yang ia jalankan terhadap keluarganya. Keberhasilan itu tentu juga ditandai oleh keberhasilan anak-anaknya dalam pendidikan dan peranan mereka dalam masyarakat. Hingga saat ini, BP4 telah berkali-kali menyelenggarakan pemilihan ibu teladan. Ada baiknya bila profil para ibu teladan itu dibukukan sehingga dapat dibaca oleh ibu-ibu rumah tangga lainnya. Mereka dapat belajar dari perjalanan hidup para ibu teladan itu sehingga mereka dinilai memiliki sifat keteladanan sebagai seorang ibu. Dengan demikian, keteladanan seorang ibu yang berhasil menjalankan tugas keibuannya tidak hanya bergema sesaat, melainkan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kepada ibu-ibu yang terpilih sebagai ibu teladan, saya sampaikan ucapan selamat. Saya ikut merasa bahagia bersama ibu-ibu semua. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi segala amal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tamu-tamu. Ada acara tamu-tamu ini, tamu dengan didampingi ibu Anissa Jali berkenan menyampaikan ucapan selamat dengan berjabat tangan kepada seluruh peserta UNAS dan pemilihan ibu. Thank you.